السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه وبركته على النبي الكريم رسوله الأمين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كالورقة السبرة أن dan sanak ulun nang sangat ulun mulia akan Rohimani <Rodolfan> wa rahimakumullah wa arsyadakum ulun wan pian sabarataan pasti baharap banar supaya kita sabarataan dijadikan oleh Allah Ar-Rahman Dhul Jalali Wal Ikram Sebagai ahli kebaikan hidup di dua alam Di dunia nang ini wan di akhirat kaina nang abadi Gasan mengetahui Apakah diri kita nang ini tak masuk ahli kebaikan atau Wakada? Maka bagus benar lamun kita mempelajari, dasarnya ambil faidah faidah dari beberapa penjelasan Allah wa Rasulnya yang disampaikan oleh banyak banar para ulama kita ahlu sunnati wal jamaah rahimahumullah di beberapa kitab nang utama kalau gak ulun wandang sanak sabarataan arsyadani Allah wa iyakum jami'an tanda nang pertama Seorang hamba Allah dikehendaki oleh Allah Jadi ahli kebaikan Lamun hamba nang itu Dibari ilmu nang bermanfaat oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala Rasul kita nang mulia Menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, Al Imam Al Bukhari, dan Al Imam Muslim dari Sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan penjelasan Man yuridillahu bihi khairan fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala Mendapatkan limpahan kebaikan Kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Kaina Nah apa tandanya Niscaya Allah Menjadikan hambanya Nang itu faqih terhadap perkara agamanya Allah mambarnya ilmu nang bermanfaat nang menyebabkan imannya bujur inya ba Islam ba Islam nang lurus sabab keluarga sabarata anak ulun mulia akan kada mungkin iman kita bujur kada mungkin Islam kita lurus lamun kita kada ba isi ilmunya padahal Allah Taala menyampaikan di dalam firman-Nya nang baandak di surah Al-Isra ayat nang ke-36. Wa la taqfu ma laysa lak bihi 'ilm. Inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhum mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti perkara apapun yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, kada dibariakan oleh Allah taala. Dan janganlah engkau mengikuti perkara apapun yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan ujar Allah. Sebab sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wan hati-hati kita sebarataan Jangan diminta pertanggungan Jawabnya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Jadilah ahli kebaikan Dengan sebab Menuntut ilmu Ilmu yang bersumber dari wahyu Al-Quran Dan as-sunnah Dimana al-Quran dan as-sunnah Kita pahami Maumpati pemahaman para ulama Ahlus sunnati wal jamaah rahimahumullah dan sanak ulun sabarataan tanda nang kedua seorang hamba Allah dikehendaki oleh Allah menjadi ahli kebaikan lamun ketika Allah menimpa akan musibah kepadanya inya menyikapinya lawan sabar Rasul kita menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, ujar Sidin sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala Mendapatkan banyak kebaikan Niscaya Allah pacangan menimpa akan musibah kepadanya Tanda nang apa? sana Kanda Allah nang itu hendak benar menjadikan hambaknya tadi mendapatkan banyak kebaikan, kebaikan di dua alam, kebaikan di dunia sampai kebaikan di akhirat kain. Ulun wan pian sabarataan keluarga na ulun mulia akan dalam hidup nang ini tentu aja... kada suah baharat apalagi sampai bahajat hidupnya ditimpa musibah tapi nang ini kata Tuhan Allah nang kita kada kawa menolaknya. Allah Taala menyatakan di surah At Taubah ayat nang kalimat puluh satu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan olehmu Kada pajangan suah menimpa kami Nang apa aja? Nang kita katujui atau nang kada? Entah nang itu nikmat atau musibah Kada pajangan suah menimpa kami Kecuali apa-apa nang memang sudah Allah tatapakan pacangan menimpa kami Dialah Allah pelindung kami, penolong kami dan hanya kepada Allah Taala semata semestinya orang-orang nang beriman nang itu batawakal. Kalau warga sabarataan dan sanak nang sangat kami muliakan. Hadani Allah wa kum jami'an. Jangan suah berburuk sangka ke Allah Taala. Saban kali mendapatkan musibah darinya. Itu tanda Allah Ta'ala cinta wan kita Di dalam hadis nang berderajat Hasan Diriwayatakan oleh Al-Imam At-Tirmidhi Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam Bapasan Sidin menyampaikan Wa inna allaha iza ahabba qawman ibtalahum wan sesungguhnya Allah Ta'ala Lamun mencintai suatu kaum Nang apa tandanya Niscaya Allah pacangan menimpa akan bala ujian gasan mereka Tanda nang apa sana Tanda Allah cinta kepada mereka Mudah-mudahan Apa nang ulun sampaikan yang bermanfaat gasan kita Di akhir kalam nang ini ulun sampaikan pasan tumatan banua nang ba isi doa batu mandi kampung paniwadakan andaknya di kabupaten balangan gasan ulun wan pian sabarataan kita doa akan mudah-mudahan jadi ahli kebaikan kurang lebih demikian jazakumullah khairan uhibbukum fillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut